berkunjung ke Kalawadi, kampung di atas awan yang kaya rempah. Mendengar Kalawadi, sekejap terlintas sebuah kampung berada di atas gunung. Beralamat di Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, Kalawadi dinamai negeri di atas awan. Kampung indah dan kaya akan rempah ini kini jadi wisata ekologi. Selasa 3 Mei 2022, Tribun Ternate.com berkesempatan berkunjung ke Kalawadi. Menggunakan kendaraan roda 2, kampung yang berada di kaki Gunung Tidore itu jalanannya berbelok-belok, tetapi mulus. Dari Kelurahan Cobodoe, sekitar 4 km atau 12 menit sudah bisa sampai. Sepanjang jalan, kita bakal dimanjakan dengan wangi cengkih. Selain itu, pohon pala, kayu manis, durian, serta bunga anggrek melengkapi indahnya perjalanan. Setibanya siang itu pukul 13.00 waktu Indonesia Timur, udara di Kalawadi terasa sejuk, sekalipun matahari sejajar di atas kepala. Hari itu, suasana di Kalawadi masih sepi, karena masih suasana lebaran. Warga sekitar banyak yang pergi bersilaturahmi ke kota. Dari Kelurahan Kalawadi ke arah timur laut, para pengunjung bisa melihat Pulau Halmahera. Sementara arah barat, pengunjung bisa melihat langsung Pulau Maitara dan Ternate. Mansyur, salah seorang warga Tidore mengaku, kerap kali mendatangi Kalawadi karena udaranya begitu sejuk, ditambah alamnya begitu indah. Menurut Mansyur, Kalawadi merupakan surganya alam di Tidore. Saksikan terus berita terbaru lainnya hanya di YouTube TribunTernate.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!